Halo, selamat sore Tribunar. Saya masih berada di tepian Sungai Sambas. Tepatnya saya berada di tepian Muara Ulakan di depan Istana Al-Wazi Kubillah Kesultanan Sambas. Nah, jadi ini seperti ini nuansanya Tribuners. Saya kita lihat ada sejumlah tempat-tempat bersantai ya. Ini di lokasi ini, juga salah satu pengerjaan ya, tempat pengerjaan proyek renovasi Waterfront City Sambas atau proyek renovasi Waterfront City di depan Istana Al-Wazi Kubillah. Nah, ini seperti ini Tribuners. Ada semacam trotoar pedestrian. Ini juga dijadikan tempat untuk bersantai ya. Kemudian di depan ini, nah ini adalah namanya Muara Ulakan. Ini simpang tiga Sungai Sambas kecil, kemudian Sungai Subah dan Sungai Teberias. Nah, di sini juga tempat sejumlah warga sedang menunggu wisatawan atau pengunjung yang hendak dibawa untuk berkeliling ke Sungai Sambas. Nah, jadi sore hari ini seperti inilah nuansanya. Memang dapat kita lihat agak sepi ya pengunjung, karena memang ini kondisi sehabis hujan. Dan ini juga salah satu hari yang bukan hari libur ya. Nah, di depan kita ada aktivitas warga yang sedang mendayung sampan bidar. Nah, kita coba lihat seperti apa mendayung sampan bidar ini. Nah, ini di depan kita juga nampak ada warga yang sedang mancing juga nih di sana. Memang tempat ini dijadikan spot memancing. Oke. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.